Berikut ini cara untuk merekam layar. Jadi untuk merekam layar bisa dari sini, panel notifikasi, kalian lihat ada menu video ini, ikon kamera, kalian tekan lama untuk setting pertama kali saja. Jadi kalau kita tekan lama, dia akan masuk ke bagian pengaturan rekam layar, atau bisa pilih setelan tambahan, pilih rekam layar, di sini settingannya. Bisa pilih resolusi, kualitas video, orientasi, sumber suara, bisa untuk sistem sama internal, laju bingkai atau FPS, bisa tampilkan sentuhan, titik putih, tampilkan ketukan tombol juga. Untuk mulai merekam, tarik dari sini, pilih ikon rekam layar, dan untuk memulai lagi, pilih ikon yang warna merah bulat, yang ini. Ini ada waktu yang berjalan juga ketika lagi merekam, dan ikon ini bisa kita gulir dimanapun, entah merekam game atau lain-lain. Untuk menghentikan, kalian bisa pilih ikon yang ini. Nah, rekam layar tersimpan.